Mie ayam. Mie ayamnya. Sekarang lagi di mie ayam Metro Jumbo. Ini di ini jenenge? Udang. Mau juga dia. Mie ayam. Nah. Oke. Okay. Ini
sebenarnya biasa standar. Ini dagingnya, ini mie ayamnya. Minyak kecil-kecil jadi orang keloloti. Minyak kecil-kecil orang keloloti. Ada baksonya. Baksonya ingin lagi. Oke. Masuk gudangin dulu. Kalau dari Karanganyar, ngalor terus. Sampai Polsek Masuk Gudang, Kecamatan Masuk Gudang. Kiri. Buka jam 10 pagi sampai malam. Untuk jam 5 sekarang di take away. Tempat luas, nyaman. Bisa lesehan sama kinerja. Agak-agak. Harganya di? Biasa 8.000. Biasa 8.000. Bakso rusuk kecil 20.000 ya? Bakso beranak pakai seat 16.000. Ya 1.600. 16.000. Oh 16.000. Ini ayamnya bolongnya. Miso berapa? Miso ini berapa? 15. 15.000. Ini nanti
garek ke gua tak tang dimantono kalau cacah meriwi dan sapu itu persiapan adem panen itu mending di bisnis ke online lah ya lada itu di tebat itu gue ceket per kilo nih pak yang online misalnya keluar bawah 25 ewu per kilo kan ya waktu menggas itu lah gua ngerti gue ya tem online tenangannya misalnya sampai ceket per kilo. Bin, kamu mau enggak ininya? Aku mau. Ini ada pangsitnya. Tapi kenapa kamu enggak mau? Karena untuk kamu. Pak, yang satu enggak mau. Karena gendut kamera. Kakak ngomong gak apa-apa ya natural loh. Di Simantono itu tempatnya mbahnya ini toh. Iya ya. Oh alah kan, saya kemarin beli gede 7 juta toh. Itu ya semua gue oke ya. Ini sekitar sakental aja mas. Nah, ya, mas Amri Dedi mau di entry. Tapi pak gue di entry dikirimnya kan cepat matang loh. Jadi pakai politik dikirim juga. Buatnya mas. Dan mangane ngate keringetan. Kowe mangan apa diling? Jane dhewe sih. Ada di rumah itu, ada di tangan itu, di sini. Lagi? Enggak, aku boleh kok. Enggak apa-apa. Kan bukan bapak. Ya, jadi bapakku sih. Tapi kamu mau hasilnya? Hasilnya mau. Wih! Bintang mau nambah. Kenapa? Nanti aku mau sama adik kok. Hah? Adik. Oh adik. Di rumah nambah. Rani masak ini? Enak. Ini mau juga gedang gak bayar.